Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk. Al-mas'alatu al Permasalahan yang kedua. Permasalahan yang kedua dari enam permasalahan yang terdapat dalam bab air dari kitab taharah. Al-mas'alatu al, al Permasalahan yang kedua adalah Al-ma'ul-ladhi bihi al-taharah air yang dapat digunakan untuk bersuci. Air seperti apa itu? Yang dapat digunakan untuk bersuci. Qalu at tahtaju ila bihi. Taharah itu membutuhkan taharah itu membutuhkan sesuatu yang dengannya digunakan untuk bersuci. Yuzalu bihin najis wa yurfa'u bihi al-hadats yang dengannya najis dihilangkan dan hadas diangkat. al mau dan itu adalah air. Jadi jemaah sekalian di sini dikatakan bersuci itu adalah dengan air. Bersuci itu adalah dengan air. Apakah hanya dengan air atau boleh dengan zat yang lain? Maka ada dua permasalahan atau ada dua poin. Poin yang pertama, untuk mengangkat hadas untuk mengangkat hadas atau menghilangkan hadas baik hadas besar maupun hadas kecil maka di sini para ulama sepakat harus dengan air tidak ada perbedaan pendapat harus dengan air kecuali apabila ada dalil membolehkan dengan selain air contohnya dengan tayamum kalau tidak mampu menggunakan air atau air tidak ada, apabila ada air atau mampu menggunakan air, maka ulama sepakat tidak boleh dengan zat yang lain, harus dengan air. Jadi, untuk berwudu, sepakat ulama harus dengan air, tidak boleh dengan zat yang lain. Poin yang kedua, untuk menghilangkan najis, apakah disyaratkan harus air? Ataukah boleh dengan zat yang lain? Maka di sini ada perbedaan pendapat ulama: ada khilaf, ada silang pendapat ulama. Jumhur ulama berpendapat untuk menghilangkan najis harus dengan air, tidak boleh dengan zat lain kecuali ada dalilnya, tidak boleh dengan zat yang lain kecuali ada dalilnya, dalil secara teksnya secara nas, iya. ya contoh tadi uh, ada hadis boleh membersihkan najis yang kita injak dengan sandal kita dengan cara diusapkan ke tanah, insya Allah kita akan bahas hadisnya di pembahasan tentang najis dan cara membersihkannya. Baik, ini pendapat yang pertama. Ini pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama. Pendapat yang kedua, boleh dengan apapun selain air, boleh dengan apapun selain air, walaupun tidak disebutkan secara nas, walaupun tidak disebutkan secara nas. Yang penting tujuannya tercapai, yaitu hilangnya najis. Ini pendapat yang dipilih oleh mazhab Hanafiyah dan juga satu riwayat dari Imam Ahmad, juga pendapat al zahiriyah dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin. Rahimahumullahu taala. Ini pendapat yang kedua, pendapat sebagian ulama yang kuat insya Allah Ta'ala adalah pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua. Berdalil dengan kias. Berdalil dengan kias. Iya. Yaitu, adanya hadis-hadis yang menjelaskan tentang bolehnya istijmar. Yaitu membersihkan najis dengan batu. Kemudian mengusap ke tanah tadi dan lain-lain. Maka para ulama dalam pendapat yang kedua mengkiaskan pada semua zat. Semua zat yang tidak dilarang dalam syariat. Karena ada juga zat yang dilarang. Ya, contohnya menggunakan tulang dan kotoran hewan. Menggunakan tulang dan kotoran hewan itu dilarang dalam syariat sebagai alat untuk bersuci. Begitu pula sesuatu yang dimuliakan, ya contohnya makanan. Makanan kan sesuatu yang mulia, nikmat Allah. Maka tidak boleh kita gunakan untuk bersuci. Selain yang dilarang dalam syariat, maka boleh walaupun dia bukan air. Walaupun dia bukan air. Ya misalkan ada zat kimia. Katakanlah ada zat kimia bisa mensucikan najis, maka boleh. Maka hukumnya boleh. Kenapa? Alasannya apa? Pertama tadi itu kias, yang kedua kaidah syariat Al-hukmu yadur ma'a illatihi wujudan wa'adaman. Hukum itu beredar bersama sebabnya. Adanya dan tidak adanya. Artinya, ada sebab maka ada hukum. Tidak ada sebab, tidak ada lagi hukum. Kalau kita terapkan dalam bab ini, ada najis maka dihukumi najis. Kalau najisnya hilang, tidak lagi dihukumi najis. Baik. Jadi pendapat yang kuat insya Allah untuk menghilangkan najis tidak harus air. Tapi bisa apa saja yang tidak dilarang oleh syariat. Yang penting najisnya hilang. Baik, kita lanjutkan. <tuhur> Adapun air yang dengannya kita gunakan untuk bersuci adalah al-ma'u at-tahur air yang tohur. Apa itu air yang tohur? Wahua tahiru fi zatihi, almutahir li ghairihi. Air yang suci pada zatnya serta bisa mensucikan zat yang lain. Air yang dengannya sah bersuci itu adalah at tohur. Air yang pada zatnya dia suci serta mensucikan yang lain. Air seperti apa itu? Wahwal baki ala asli khilqatihi. yaitu air yang tetap pada asal penciptaannya. Ayat ala sifatillati hulika alaiha, yaitu sesuai dengan sifat aslinya. Air yang masih asli. Inilah air yang boleh digunakan untuk bersuci. Disebut at-tahur. Air yang dapat mensucikan. Suci secara zatnya serta dapat mensucikan yang lainnya. Dan sebagian ulama juga memberi istilah dengan al-ma'ul mutlak. Al-ma'u al-mutlak. Air mutlak. Artinya air yang masih asli. Air yang masih asli. Nah jemaah sekalian, di sini ada Perbedaan pendapat ulama tentang pembagian air, tentang pembagian air, pendapat yang pertama: mayoritas ulama berpendapat air itu terbagi menjadi tiga. Air itu terbagi menjadi tiga: tohurun, tohirun, dan najasun, atau najisun. Yang pertama, tohur suci lagi mensucikan. Yang kedua, tohirun suci, tapi dia nggak bisa mensucikan. Dalam syariat, dia nggak bisa mensucikan. Yang ketiga, najis. Ini menurut mayoritas ulama. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, juga pendapatnya Abu Hanifah dan ini dikuatkan Ibnu Taimiyah, ash syaukani dan Ibnu Utsaimin, rahimahumullah. Pendapat yang kedua apa? Dua saja pembagiannya. Pembagian air hanya dua. Tohurun dan najisun. Yang pertama air suci lagi mensucikan. Yang kedua air najis. Jadi menurut pendapat yang kedua tidak ada itu air yang suci tapi nggak bisa mensucikan. Maka jemaah sekalian dari sini dapat kita pahami. Ulama sepakat. Ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat. Adanya dua bentuk air air suci lagi mensucikan atau tahur dan air najis. Hanya ulama beda pendapat. Ada nggak tohir air yang tohir? Dia suci tapi nggak bisa mensucikan. Suci tapi nggak bisa mensucikan. Maka ada perbedaan pendapat. Pendapat yang kuat insya Allah Ta'ala adalah pendapat yang kedua. Tidak ada air tohir. Tidak ada air tohir, air yang suci, tapi nggak bisa mensucikan itu tidak ada. Ya, berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan di dalam Al-Mas'alatu uh, al ini Permasalahan yang kedua Yaitu tentang air suci Sebagaimana akan kita sebutkan nanti Dan juga Umumnya Maksud mayoritas ulama Tentang air yang suci Tapi tidak mensucikan Itu umumnya tiga kemungkinan Kemungkinan yang pertama Pada dasarnya dia bukan air Pada dasarnya dia bukan air Contohnya apa? Eh, air kelapa. Itu kan air kelapa, pada dasarnya bukan air. Itu bukan air, itu air kelapa untuk diminum, bukan untuk digunakan bersuci. Iya. Atau yang kedua, tadinya air, tapi sudah bukan air lagi, sudah jadi apa? Contohnya kopi. Tadinya air, dicampur kopi sama gula, jadi kopi. Orang nggak sebut lagi itu air. Atau yang ketiga, mereka sebut suci tapi tidak mensucikan, tapi itu pendapat yang lemah, yaitu air mustakmal, air bekas. Sebagaimana Insya Allah akan dibahas di uh, bab ini tentang air mustakmal. Mereka sebut itu tohir, suci tapi nggak mensucikan. Namun pendapat yang benar, dia tetap bisa mensucikan. Maka dia tohur, dia bukan tohir. Baik. Nah, sekarang contoh air yang tohur atau juga disebut air mutlak. Ya, kita kembali kepada kitab. Contohnya, sawa nazilan minas sama, sama saja. Apakah air itu turun dari langit? Kalmatori, wadau seperti hujan atau lelehan salju atau embun. Aujarian fil art Ataukah yang mengalir di bumi Kama'il anhar wal uyun wal abar wal bihar Seperti Air sungai Mata air Sumur-sumur Dan air laut Jadi ini contoh Air tohur yang suci lagi mensucikan atau disebut juga air mutlak apa definisinya tadi? Air yang asli. Yang belum berubah. Sesuai dengan sifat tatkala dia diciptakan. Atau masih asli seperti sifat dasarnya. Baik. Ini contohnya. Maka ini semuanya adalah air tohur. Suci lagi mensucikan. Likaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla. Dan Allah menurunkan kepada kalian air dari langit untuk mensucikan kalian, surat Al-Anfal, ayat ke-11, dan juga firman Allah Azza wa Jalla, dan Kami turunkan dari langit air yang tahura. Apa arti tohur tadi? Suci lagi mensucikan. Jadi Allah mengabarkan kepada kita, ini sifat air asli. Dia suci lagi mensucikan. Surat Al-Furqan ayat 48. Walikawlin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam doa istiftah beliau, Allahumma gsilni min khatayaya Bilmai wa thalji wal Ya Allah bersihkanlah aku dari dosa-dosaku Dengan air, salju, dan embun Hadis sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Berdasarkan hadis ini para ulama memetik pelajaran Bahwa air, salju, dan embun adalah suci Walikawlihi salallahu alaihi wasallam anmail bahar dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang air laut tentang air laut huwa tahuru mauhu alhilu maitatuhu air laut itu suci lagi mensucikan serta halal bangkainya air laut itu suci lagi mensucikan serta halal bangkainya hadis ini juga sahih diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka jemaah sekalian, ini dalil-dalil tentang sucinya serta mensucikannya air yang asli. Iya. Apakah dia dari langit atau yang mengalir di muka bumi? Sekarang contoh tahirun, air yang suci tapi tidak mensucikan. Kenapa? Bisa jadi karena dia memang bukan air, walaupun dia cair. Bisa jadi karena dia sudah berubah. Tadinya air, tapi sekarang sudah berubah. Tidak lagi disebut air. Perhatikan disini, <tuh> di sini. Walatah sulu at-taharatu Gairil ma'i. Taharah itu tidak terlaksana dengan cairan yang bukan air. Taharah itu tidak boleh dengan cairan yang bukan air. Kal khal seperti cuka. Wal benzin, bensin. Wal asir. Apa lasir? Jus ya, atau sirup. Wal limun, air jeruk. Wa masyabah Dan yang semisal dengan itu. Jadi ini contoh jemaah sekalian. Cair, tetapi dia tidak mensucikan, maka dia disebut tohir suci, tapi tidak mensucikan. Dua kemungkinan: pertama, dia memang bukan air, seperti bensin. Bensin bukan air, kan? Minyak dia, atau tadinya air, tapi sudah bercampur dengan yang lain, sehingga keluar dari penamaan air. Ini istilah para ulama juga, keluar dari penamaan air keluar dari penamaan air. Ya, seperti sudah jadi jus. Tadinya air, campur buah-buahan jadi jus. Maka ini bukan tohurun, tapi tohir. Suci, tapi tidak mensucikan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, apa, jadi apa dalilnya? Ini semuanya tidak mensucikan. Allah Azza wa Jalla berfirman, Falam tajidu ma'an fatayammamu so'idan toyiba. Maka apabila kalian tidak mendapatkan air, hendaklah kalian bertayamum dengan debu yang suci. Surat Al-Ma'idah ayat ke-6. Falaukanati tahara tahsulu bima'i'in ghairil ma'i, lanukila adimul ma'i ilaihi. Walam yungkal ilat turab. Seandainya taharah itu bisa dengan cairan yang bukan air, maka orang yang kehilangan air atau tidak mendapatkan air akan diperintahkan untuk menggunakannya. Seandainya cairan selain air boleh digunakan untuk bersuci, maka dia akan diperintahkan untuk menggunakannya dan tidak disuruh untuk menggunakan debu atau tanah. Baik, inilah jemaah sekalian pembahasan al masalatu athaniyah permasalahan yang kedua tentang air yang dibolehkan untuk digunakan bersuci yang sah dengannya kita bersuci yaitu air yang masih asli tohur yang suci lagi mensucikan nanti bagaimana hukumnya jika tercampur dengan benda suci tercampur dengan sabun misalkan dan lain-lain Bagaimana hukumnya jika tercampur dengan najis? Bagaimana hukumnya tercampur dengan air liur kita? Bagaimana kalau dia sudah dipanaskan? Bagaimana pula dengan air hasil curian? Bagaimana pula dengan air bekas? Insya Allah Ta'ala kita bahas di pertemuan yang akan datang.